Nekat mencuri HP milik warga, seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap anggota TNI yang merupakan orang tua korban. Kini pelaku telah diserahkan ke polisi. Penangkapan pelaku pencurian HP terekam warga di Jalan Banten, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Pelaku Andre ditangkap orang tua korban saat hendak melarikan diri hingga nyaris jadi bulan-bulanan warga. Sebelumnya pelaku yang diketahui lebih dari satu orang ditangkap lantaran merampas HP milik Randy. Modus pelaku yakni dengan mendekati korban lalu meminta uang secara paksa. Karena menolak memberikan uang, pelaku langsung mengambil handphone di tas korban. Korban segera melapor ke orang tuanya yang merupakan seorang anggota TNI. Satu pelaku AR berhasil ditangkap, sementara satu lainnya melarikan diri. Dia tangkap di situ, terus bawa sini. Nah, dia itu maling HP-nya di mana, Mas? Kurang tahu kalau maling HP-nya itu. Cuma kita lihat dari HP, tangkap di situ, bawa ke sini, warung sini. Itu pelaku, korbannya, pelakunya ada berapa ekor? Dua ekor, yang satu lari. Saat ini polisi masih mengejar satu pelaku yang berstatus buron. Dari Palembang, Sumatera Selatan, iNews melaporkan.